Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil kualifikasi MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika pada hari ini Sabtu 14 Oktober 2023 beserta daftar terbaru klasemen MotoGP 2023. Luca Marini berhasil menjadi pole position pada MotoGP Indonesia 2023. Di urutan kedua ada Maverick Vinales, di urutan ketiga ada Alex Espargaro. Di urutan keempat ada Fabio Quartararo, di urutan kelima ada Brad Binder, di urutan keenam ada Jorge Martin. Di urutan ketujuh ada Fabio Di Giannantonio, di urutan kedelapan ada Marc Marquez, di urutan kesembilan ada Marco Bezzecchi. Di urutan ke-10 ada Jack Miller, di urutan ke-11 ada Inea Bastianini, di urutan ke-12 ada Miguel Oliveira. Di posisi ke-13 ada Francesco Bagnaia, di posisi ke-14 ada Johan Zarco, di posisi ke-15 ada Franco Morbidelli. Di posisi ke-16 ada Pol Espargaro, di posisi ke-17 ada Raul Fernandez, di posisi ke-18 ada Augusto Fernandez. Di posisi ke-19 ada Joan Mir, di posisi ke-20 ada Takaki Nakagami, di posisi ke-21 ada Alec Green. Berikut ini adalah klasemen MotoGP hingga saat ini. Di peringkat teratas ada Francesco Bagnaia dengan 319 poin, di peringkat kedua ada Jorge Martin dengan 316 poin, di peringkat ketiga ada Marco Bezzecchi dengan 265 poin. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.